Seperti biasa untuk kita bersama setiap pagi Khamis 9 hingga 10 pagi. Mm-hmm. Rancangan apa ni? Ha, Cerita YB. Cerita YB. Kita ada pembinaan WCE yang akan merentas kawasan Dun Turong. Yeah. Dan ada beberapa hotspot lah sebenarnya yang boleh kita bangunkan. Khususnya air terjun. Kita ada dua air terjun yang sebenarnya cantik. Tetapi dia tersorok. Air terjun Pecah Batu dan air terjun Alaga. Di mana kedua-dua air terjun ni sebenarnya menghubung menjadi laluan utama WCE nanti yang akan siap insyaAllah mungkin dalam 2 tahun lagi. Okay. Dan bila kita cerita pasal pesisir pantai, dah tentunya kita ada produk-produk perikanan. Kita ada kelong ikan. Jadi untuk pemancing-pemancing tega. Ni pemancing-pemancing ni sebenarnya setiap minggu kelong-kelong ni penuh. Dengan pemancing-pemancing yang memang dah tahu dah. Orang kata tempat itu memang untuk kaki pancing. Untuk kaki pancing. Ada pemancing yang kaki pancing ni datang orang bukan orang situ, orang luar? Ada luar. Kebanyakannya datang dari luar lah. Yang tahu dah spot di situ. Yang akan bermalam di situ. Satu kelong tu dalam RM600 dan dibawa lah ke kawasan-kawasan yang mempunyai ikan lah. Ikan semilang tadi kan. Selepas ikan semilang, ikan apa lagi ya? Ikan jenaha. Jenaha? Ikan merah pun ada. Ini dalam kolam ke macam mana? Tak. Dia sebenarnya dia muara, dia kuala sungai. Kuala sungai. Kuala Terung tu. Dia panggil kelong. Kelong-kelong ikan tu berada di orang kata tepi laut, laut luas lah. Dia bukanlah laut orang lepas tu. Sebelum laut lepas tu. Jadi kelong tu berada di situ. Kolam lah. Dan nanti kalau kata pemancing tu dia tak duduk di kelong tu saja, mungkin dia boleh naik bot dan bergerak ke kawasan-kawasan yang ada ikan kaki pancing. Kaki pancing. Ramai dengar ni kaki pancing. Ini kalau boleh datang Dun Turong. Kalau kaki pancing dia tak lepas ni, rasanya memang tempat tu ialah. Pasal tadi bila YB cakap dia ada ikan tadi kan. Ikan apa tu, jenaka. Semilang ikan merah ya. Jadi kita mengharapkanlah agar sektor pelancongan di negeri Perak ni memfokuskan jugalah kawasan saya Dun Turong ni yang masih memerlukan pembangunan lah sebenarnya ya. Dan kita juga kalau nak tahu ada tanah liat yang sangat berkualiti di Dun Turong. Kaolin ni tanah liat Kaolin. Dia rasanya berjuta tan metrik lah yang berada di dalam situ? Kawasan Dun Turong. Dan Kaolin ni kalau ikutkan tanah liat paling berkualiti untuk menghasilkan temika dan ceramik dan serta ada juga yang komponen yang digunakan untuk membuat telefon. Itu saya tak pasti sangat guna juga tanah liat ni ya. Boleh buat tanah liat ni daripada telefon tadi ya. Betul. Jadi banyak benda-benda yang sebenarnya apabila projek WCE ini siap, saya sedang melihat bagaimana kita nak kembangkan Pekan Kecil Terung ini, pekan yang lebih mempunyai infra yang lebih bagus.